Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Tawwil. Tawwil. Ya Allah. Ya Allah. Panjangkan umur kami. Panjangkan umur kami. Wa amanahu. Wa minina. Dan panjangkan umur kedua orang tua kami. Wa sahih. Dan sehatkan jasad kami. Wahasin amalan dan perbaikilah amal kami. Amin. Pak Kiai, semoga materi yang singkat ini berkenan doa Allah. Suatu saat insyaallah Pak Kiai semua sudah ada, tapi cintanya mestinya aku lihat lagi. Bajinya saya sudah ada, tapi cintanya mestinya. Dia mengatakan aku bawa punya seorang putri, walaupun dia lakukan, tapi dia adalah sejauh lebih untuk ayo berkilah. Ada kalimat lain di akhir segmen ini kecuali kita berdoa. Tapi cinta yang disini saya usahakan kepada anda semua pasti melindungi persona ini. Ayat akhir anak bawah kita musuhi terakhir aja tahun 2019 bulan Februari setahun sebelum pandemi. Saat itu motivasi untuk calon disuruhan disuruhan ini ketika standar yang ini ada anak ketua dari eksekutif mahasiswa namanya Lisnari Salah. Yang mana ketua kami hari ini dia adalah generasi yang sama selamat, sehat, cerdas, berpikir, ceria. Berarti apa katanya setelah setelah kesehatan di sebelah. Yang mana ketua katanya yang berada di atas yang beri bawah berarti kecerdasan yang berada di atas yang beri bawah. Jangan sampai biar kalian ya. Oke, tanpa suara ketika anak bilang buka, tangan tetap terbuka. Ketika kita ada yang tutup, tangan langsung masuk tutup. 3, 2, buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Dari sini aja aku udah terfokus. Mata aku udah terfokus atau tak aku yang jadi penjelasan. Siapa? Dalam sekitar di ujung ini ambil gambar yang keren banget. 3, 2, buka. Tutup. Buka. Buka. Ustaz, anak kalau lihat bahasa mereka mampu kosak Allah ya. Kumpul lagi, basic dua. Latihan apa di situ? Judulnya bukan smart motivation. Mereka latihan apresif dari itu. Mereka melatih titik mata, otak kanan, otak kiri, dan jadi kayak gimana? Tadi kan aku disuruh tepuk tangan, oke, cukup. Oke, jangan ada suara dulu. Oke, bismillah. Bapak-bapak terus saya berain 3, 2, 1. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan aku satu kali. Selamat pagi! Selamat pagi! Alam berbara dari telepon yang mengatakan, makanya aku tepuk tangan jadi bawah. Berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Ketika saya menanda di sebuah siang bukan aku dua kali. Selamat pagi. Selamat siang. Ini benar. Ketika anak mengatakan selamat malam, tidak ada kebukaan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besar. Kalau tadi ada bukan tentu kenapa begini. Selamat pagi. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i yadullu 'ala as-sihah. Kalau tepuk tangan yang marah, enggak pasti benar. Tepuk tangan dulu.
sampai jalan pulang istri. Selamat pagi, selamat siang. Yang salah lucu juga. Wahai istri saya, selamat pagi, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang. Pasti itu menunggu malamnya dari tadi. Selamat pagi.